Jalannya di meter. Perorat apa nama? Perorat ferroserium. Oh. Rot. Nah, kita kumpulin dulu rantingnya. Nah, kemudian yang fat bulbnya itu kita kerok sedikit ini untuk memancing api. Banyakan air kayaknya. Gak terasa. Wow, udah lompongnya banyak. Pak Dim. Terus ini habis dikerok. Ya, kita kerok dulu. Sikit. Tolong ambil bumerang. Aku kepleset. Iya, kamu ini juga kepleset tadi. Dulu tuh, tulat. Itu ambil. Ambil deh, bumerang. Nah, tangannya tekalnya berdarah. Itu liatin itu. Nih, dia pakai ini. Oke. Okay. Oh, yang buat itu. Heeh. Oh. Langsung jadi api. Nah, baru ininya kayu-kayunya itu taruh sini. Oh. Ini kalau keunggulannya ini, keunggulannya ferrorod ini dia walaupun basah dia masih tetap bisa nyala. Oh. Kalau korek-korek yang gini kayu kan bisa nyala. Aku minum. Susu dulu. Kenapa? Ini kayak belum nyala ini. Udah dah ini. Belum. Kok sih nyala besar.